Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abah Safwan dimanapun berada. Salam petir, jeder. Gak berani kuat-kuat karena tempatnya ini banyak orang. Takut nanti yang dari luar pada ngumpul di sini. Setelah munculnya KPIG, banyak hal-hal yang saya tangkap di KPIG. Kenapa jaringan KPIG ini berbadan hukum? Ya, kemudian resmi. Pesertanya ada di mana-mana, kabupaten, kota, provinsi ada. Kemudian saya kemarin berbicara dengan KPIG Aceh. Apa penghasilan di Aceh yang paling menonjol? Kopi. Oke, kopi Aceh apa yang paling bagus? Dia sebutkan satu-satu. Bisa nggak kita buat acara, kita demo? Demo ya, acara itu. Nanti kita perkenalkan sama masyarakat. Kopi ini rasanya seperti ini, harganya seperti ini. Jadi ada kopi yang di Aceh, saya borong, saya bawa ke Medan. Tapi harganya ya tidak harga sama dengan di Aceh. Dia mungkin agak turun sedikit karena saya akan menjualnya lagi. Nah ini kan sudah timbul bisnis. Ya kita memanfaatkan KPIG tadi, mengharapkan hasil bumi di Aceh bisa pindah kemari. Termasuk beras. Bahkan beras itu kemarin saya bicara dengan KPIG nasional itu, beliau mengatakan, Pak Safwan cari lahannya, nanti kita kasihkan bibit yang bagus, modalnya dari kita KPIG pusat, cari lahannya, siapa yang ngerjakan segala macam, kita tanam, nanti kami yang beli. Ini kan sudah terbuka pasar, sudah terbuka ajang bisnis. Jadi kita selama menunggu KOMP kita laku, kita sudah punya pekerjaan, sudah ada yang kita kerjakan. Ada aktivitas dari menunggu open-minded kan gitu. Ada aktivitas yang kita lakukan. Open-minded nggak usah ditunggu-tunggu. Nanti dia akan datang dengan sendirinya. Kita yang orang provinsi ini berkunjung ke daerah, kan seperti yang saya bilang tadi ya kan, mana lahan sawahnya yang bisa betul. Kunjungi namanya KPIG kan. Iya. Nah itulah makanya sekarang itu mindsetnya teman-teman di Pionir yang harus kita bukan diluruskan artinya, ayo ini loh Pionir itu harus begini gitu. Di dalam video saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semua ya, pekerjaan rutin kita jangan pernah ditinggalkan. Kenapa? Kita kadang-kadang sudah bermimpi terbayang-bayang akan mendapatkan uang sekian ratus juta, miliar, dan lain sebagainya. Sehingga pekerjaan rutin kita yang sudah pasti, itu kadang kita tinggalkan. Kita bermalas-malasan, akhirnya ditegur oleh pimpinan. Sehingga karir kita bisa nggak baik, pekerjaan kita juga bisa hilang. Ingat pekerjaan rutin, kerjakan secara serius. Karena anak istri kita di rumah menunggu hasil keringat kita. Betul. Untuk KOMP kita tunggu aja. Kapan ya tunggu aja? Kan cuma 24 jam cuman sekali. Cuman kelipet, dia gratis. Dia gratis, nggak bayar. Gratis, 24 jam sekali pencet. Betul. Begitu kita lupakan, 24 jam lagi kemudian baru kita datangin pencet lagi. Nah, secara tidak langsung kalau menurut saya, dengan mengikuti Pay Network ini, keuntungan sudah kita dapat. Yang pertama kita banyak teman, banyak kawan, dan banyak informasi. Ya, saya dengan bermain Pay Network ini, untuk teman-teman saya itu ada di Cina, ada di India, ada di Singapura, ada di Brunei, ada di Malaysia. Bahkan yang Malaysia ini saya buatkan komunitas lagi. Komunitas WA-nya saya buatkan. Jadi banyak teman-teman saya buatkan komunitas WA itu, diantaranya Kalimantan, kemudian Riau, itu saya buatkan komunitasnya. Terus siapa lagi? Ada beberapa tempat lah, Binjai. Saya buatkan komunitas-komunitas yang ada. Dengan harapan kita semuanya bisa menyatu untuk berbagi informasi. Setelah saya bergabung di KPIG, saya banyak mendapatkan informasi-informasi membangun. Yang tadinya saya menganggap KPIG itu biasa-biasa saja, setelah saya diundang dan saya datang ke Jakarta kemarin, ketemu dengan Pak Ketua Nasional, Ahmad Mustafa, ternyata mereka di pusat sana sudah coba bermain jalan tol, proyek jalan tol. Kemudian yang kedua, persiapan untuk pelabuhan, membangun pelabuhan. Kemudian yang real, yang nyata, yang sudah dapat itu, memenangkan tender untuk makanan, ya, catering di PON, Pekan Olahraga Nasional. Nah, saya buktikan itu. Pak, diadakan di Sumatera Utara kan, di Medan, betul. Apa yang bisa kami kerjakan? Sebagian bahan-bahan untuk kebutuhan catering, Sumut yang siapkan. Oh, alhamdulillah. Maka saya panggil Pak JM saya, ya, Pak Sekjen saya, Pak Jumali. Pak Jumali, kita rapat. Karena kita dipercaya sama KPIG Pusat untuk menyiapkan bahan catering. Ini nggak main-main.
saya minta buat yang terbaik, jangan buat malu KPIG Sumut dan KBIG Pusat. Karena dia menang tender. Ya. Kalau kita kerja main-main sembarangan aja, kualitasnya jelek, KPIG sana jelek, Sumut juga jelek. Ya. Jadi kami berpikir bukan nggak mau cari untung, tetap akan mungkin mencari rezeki juga. Namun hasilnya yang saya inginkan adalah benar-benar berkualitas. Itu yang saya pikirkan. Makanya itu kan pertemuan 2 minggu yang lalu ya, Pak Jum di sini. Pernah saya sampaikan juga ke Pak Jum. Coba KPIG, Sumut, cari referensi lah ke pusat kira-kira tuh apa sih yang kira-kira bisa diadopsi, digali, sehingga ada kegiatan, keinginan pionir itu untuk bisa bergerak masuk ke dalam KPIG itu sendiri. Gitu. Sehingga mereka dapat informasi kan? Betul. Nah, ya alhamdulillah minggu berangkat ini Abah dengan dengan jiwanya seperti itu gitu ya. Karena Pak Jumali. Siap pokoknya perintah komandan berangkat. Nah, disemangati oleh sekjen. Jangan tunggu lagi, langsung bergerak. Ya karena minuman kita sudah datang, mari kita minum bersama dulu melepas dahaga. Ini menikmati salah satu produk kopi Aceh. Bahannya belum nyampe, sudah kita coba. Bahannya baru dibicarakan, kopinya sudah sampai. Ini Pak Jenal nih, Aceh Tamiang. Kena sindir kita kopi. Kopi Aceh yang terbaik, kata Pak Jenal. Belum dikirim, tapi kami sudah minum kopi bersama. Ini keren abis ini. Jadi menurut Bung Fahri lah, perkembangan Pay Network ini sampai hari ini seperti apa? Menurut sudut pandang Bung Fahri. Ya, karena saya nggak punya data yang data kuantitatif ya. Berapa sih banyak sih pertumbuhan yang ada di Sumatera Utara gitu kan. Karena toh angka-angka itu kan ada di personal-personal gitu ya. Dan juga kita nggak bisa nge-trace dari data ini kalau tidak ada pendaftaran itu langsung di KPIG. Betul. Kan? Jadi memang akhirnya banyak pionir-pionir itu yang ini induknya kemana sih, mau cari informasi itu kemana, kadang-kadang tanya sama yang bawa, juga yang bawa, entar saya tanya dulu. Nah ini kan juga alurnya nggak jelas. Nah kita berharap dengan imbauan Abah dalam forum seperti ini, teman-teman itu ayo berbondong-bondong mah ke KPIG gitu. Jadi kita tuh tahu tuh berapa sih anggota kita yang aktif gitu. Kalau menurut sudut pandang Bung Fahri, apa sih manfaatnya teman-teman pionir ikut dengan KPIG ini? Sebenarnya banyak ya. Di antaranya. Ya, contoh misalnya tadi, kalau dia punya unit usaha, unit usaha itu kan nggak bisa bernaung di bawah tokopinya di KPIG kan? Inilah dia. Ya, kalau orang berpikir cerdas itu seperti Bung Fahri ini, koperasinya sudah ada. Iya. Saya pebisnis, saya menyiapkan produk minuman, makanan atau jangan apa? Jual kenapa nggak titip di ini KPIG? Bukan bicara sektoral lagi. Iya. Kenapa nggak masuk kopi domestik apa? Sama regional? Tokopi ID. Kenapa nggak masuk nitip barang ke situ? Apa persyaratannya? Yang konvensional tetap jalan. Iya. Yang ini juga main. Pasarnya lokal, ini pasarnya nasional. Betul. Apalagi? Bahkan bisa internasional kalau Tokopi ID kalau ini. Kalau sudah terbuka. Loh ini sekarang jutaan orang loh, lebih kurang untuk tingkat dunia ada 40 jutaan orang. Kalau orang berpikir bagaimana mengekspor. Bagaimana mengekspor, kemudian kalau aku buat produk barang siapa yang beli? Mau beli. Sekarang sudah disiapkan wadahnya. Tempatnya ada, orang tinggal lihat, wah ini kopi bagus nih, oh ini bagus nih, saya pengen beli. Iya. Orangnya ada di Eropa, orangnya ada di Amerika. Iya, tapi produk tertarik dengan produk kita. Ini market ini. Kopi terbesarnya mungkin di Turki malah, karena di Turki itu dia kopi itu menjadi satu minuman khas dan khusus ya. Mungkin karena kalau saya baca dari historisnya Turki itu kenapa mereka tuh senang dengan kopi, karena ada adat istiadat, ada acara-acara tradisional yang mempersyaratkan kopi ini sebagai konsumsinya. Kalau saya benar ini benar atau enggak ya kita lihat. Yang saya lihat kemarin, saya berkunjung di Jakarta, dibilang oleh Ketua KBIG Nasional, Pak Safwan, di Medan ada sumber ubi. Wow, banyak sekali orang nanam ubi. Pak Safwan pilih ubi yang terbaik, kabari saya, nanti kita buat produk dari ubi. Kita kemas yang baik. Kemudian cara dia menyampaikan kepada saya, itu logika, akal sehat saya menerima. Kita buat nanti bentuk makanan yang kira-kira tidak usah besar-besar, kecil, tapi sekali masuk mulut.
Karena orang yang berkendaraan ingin cemilan, kalau dia besar dia makan, ini tak habis, bertabur kemana-mana. Tetapi kalau cemilan yang sekali dia pegang masuk ke mulut, dia tidak terganggu membawa mobil, tinggal ambil, masuk mulut, selesai. Tapi kalau ya dia yang besar, begitu digigit, dia berlebih, jatuh ke baju, kotor mobil, dan lain sebagainya. Terus saya lihat ini cara berpikirnya cerdas. Nah, di samping ubi lagi, beliau mengatakan, minta sama saya, Pak Sapan coba cari beberapa jenis pisang di Medan, tapi yang manis, pisang Ambon, mungkin pisang Raja, dan lain sebagainya. Dia juga membuat keripik. Kalau Pak Sapan sudah dapat, coba cek setiap bulan itu bisa buat stok berapa banyak. Jadi kami tahu kekuatan dalam membeli, membuat produk. Nanti mesinnya kami kirim. Mesin dikirim dari Jakarta, ya mungkin kita tunjuklah siapa kawan-kawan kita yang mau berbisnis, mengelolanya. Nah, mereka siap untuk beli. Mereka yang kemas, mereka yang menjual nanti. Nah, ini kan terbuka dengan adanya KPIG. Kenapa teman-teman tidak mau memanfaatkan forum ini? Apa yang kita bicarakan sore ini, mudah-mudahan teman-teman kan dengar semua. Ya, mudah-mudahan teman-teman memanfaatkan KPIG ini. Memanfaatkan KPIG ini. Mudah-mudahan teman-teman yang belum tahu tentang KPIG, yang sudah ada, yang sudah ada pun, ada dia punya potensi. Galilah potensi ini, tawarkan langsung. Iya. Tidak usah dia yang bekerja, tetapi dia mencari orang-orang yang bisa menghasilkan ini, dia jadi agennya saja. Mencari keuntungan di situ, mungkin bicara dengan ketua KPIG, kita bermain nanti ke pusat untuk membuat produknya itu. Modal disiapin dari pusat, apalagi peralatan mesin kalau sudah jadi tiket MOU dikirim, hasil produk mereka yang tampung. Jadi kurang apa lagi gitu. Jadi sumber penghasilan sudah dibangun oleh Pay Network dan KPIG. Yang bakal membeli yang sudah pasti itu pasti pioner. Karena kita pajangnya di toko PID. Semakin besar kita buka toko PID dengan berbagai jenis, tidak hanya makanan ringan seperti yang saya katakan tadi, pisang, keripik ubi, tidak itu. Mungkin tadi bisa kopi, celana, baju, sepatu, segala macam. Kalau ingin berhasil, mau hebat, buat yang berkualitas. Cuman menginginkan informasi yang lain, sampaikan di pesan YouTube saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petir, jeder, jeder, jeder.